semuanya, pemirsa penonton setia Neuro Traveler. Sekarang tanggal 6 Mei. Kita mau melakukan sebuah adventure. Ayah maaf. Setelah kita lama diem aja di rumah, kita udah kangen banget berpetualang. Jadi sekarang kita mau explore kompleks Lewi. Ya, Lewi Hejo. Kan itu dan ada kawan-kawan. Beberapa tingkatan. Nah, kita mau mencoba menelusuri curug-curug di kompleks Lewi Hejo itu. Ya, sekarang kita masih on the way. Ini udah yang masuk ke perkampungannya. Dari tadi selama kecil, ya, selama dari Sentul banyak banget yang naik sepeda. Komunitas sepeda lipat benar-benar banyak banget. Emang enak sih, apa, segar udaranya. Kalau mau ke Lewi Hejo, naik mobil kecil, nggak bisa naik yang gede. Ya seukuran Xenia gitu lah, karena sempit banget jalannya. Bagus ya. Bagus. Oke, ikutin terus. Kalau yang udah kangen berpetualang jalan-jalan di Bogor dan sekitarnya, kangen lihat yang hijau-hijau yang seger-seger, ikutin terus video ini. Udah setinggi ini kita masih ketemu sepeda. Sama banyak pesepeda. Tapi kalau udah atas ini udah geng-geng mountain bike. Semangat! Tuh ini, seger banget. Update tadi jalannya rusak banget. Parah, serem. Parah, serem. Banyak. Terus kayaknya ada yang longsoran tadi. Tapi masih bisa dilewatin. Jadi, tuh masih ada lagi. Kayak lahan lebar gitu bisa parkir, terus kayak bisa turun ke bawah, bisa parkir gitu. Ini jalannya sesempit ini, jadi kalau kalian yang mobilnya gede-gede bawa Alphard gitu-gitu, pikir ulang aja ya, kita sudah memperingatkan. Di sini ada banyak warung, jadi kalau ada yang mau stop beli snack gitu bisa. Tuh ada warung. Cungkai. Okay. 150 meter mendekati destinasi. Kopi ini. Tahu kayak kopi deh, bukan cengkeh yang panjang-panjang. Nih dia, itu dia. Kita melihat Gerpalang. Ini tanjakannya curam-curam banget. Yeay, itu dia. Tuh banyak kan tuh. Iya. Lewi Hejo, Curug Barong, Ceput, Liep, Baliung, Siung. Berapa kali tuh? Ibu. Ini dia. Jalan masuknya. Nanti kita kasih tahu ya berapa masuknya. Iya, tapi seperti di komplek di depannya, ini mah enggak. Seperti kalian tahu, di komplek curug kayak gini tuh pasti setiap belokan, setiap naik ke curug lainnya itu ya siapin aja lah ya duit. Itu adalah sebuah kepastian. Jadi karena kita sekarang mau coba bukan ke Lewi Hejo doang, ya kurang lebih 30.000 lah minimal. Lewi Hejo ada tulisannya. Oh, sekarang ada tulisannya ke Lewi Hejo. Seru banget. Ya, semoga sepi ya.
harus mempraktikkan physical distancing sih. Ya, pokoknya kita akan berusaha mempraktikkan physical distancing. Lebih hijaunya guys. Belum. Belum ya? Iya, itu tulisan lebih hijau kan sana. Kita masih harus jalan dulu. Jalan dulu ya. Dalam ya, Kang. Ya. Ya, selamat pagi semua pemirsa. Saya melaporkan dari wilayah Lewihejo. Kalau misalnya Anda mau ke sini weekend, jangan kesiangan. Kita. Mobil parkir 15.000 masuk 15 ya per orang ya. Jadi Lewihejonya gratis. Ya, ya 15.000 kok gratis. Enggak, tapi kalau masuk Lewihejo bayar lagi 10.000. Kayak yang tadi aku bilang. Ada toilet. Mau toilet dulu, Kak? Makasih. Mau ke toilet? Toilet dulu. Kakak mah enggak. Dadah. First toilet stop. Di bawah masih ada lagi sih. Kalau naik motor tuh enak, bisa ada turun lagi parkiran di bawah, lumayan save di energi. Jalan masuknya, guys. Kalau naik motor bisa parkirannya di atas, tapi kalau mobil nggak bisa. Udah rapi ya, guys. Oh, bagus. Gimana kesan-kesan pertama, Kak? Sebenarnya rada bete sih karena rame ya. Tapi karena udah lama banget udah kayak gini ya udah. Oke. Okay. Ini dari sini masih ada. Ada perahu guys di atas gunung guys, lihat guys. Tuh perahu speedboat, speedboat di atas gunung guys. Wow. Kalau naik perahu ini langsung nyampe di Lombok teh. Ini guys, perahu, perahu di atas gunung guys, bagus guys. Ya. Oh, lihat ya. Sip. Kalau enggak ada ininya deh. Oke guys, keren ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Itu yang kayak gitu. Seger guys, pemandangannya guys. Ini guys, jadi kalau ke kiri ke sana Lewihejo. Ada Lewi Benjol, Lewi Barong, Lewi Cepet, Lewi Liuk tuh. 500 meter sama Cibaliung paling jauh. Iya, yang ke bawah Lewihejo. Oke. Okay. Kita ke sini kan ke bawah. Oke. Okay. Oke. Ah. Dari atas sekitar setengah jam lah. Setengah jam ya. Oke. Okay. Namanya siapa, Kang? Biar masuk ke YouTube. Hardin Gumilar. Hardin Gumilar. Oke. Okay. Thank you, Kang. Subscribe ya. Ngirit traveler. Amir. Ada cacing, guys. Cacingnya gede. Ada. Lihat, guys. Kita di ketinggian, guys. Jelajah, guys. Masuk hutan. Tuh suara airnya. Lewihejo tuh di bawah guys. Kelihatan kan? Tuh. Mantap. Iya, itu Lewihejo kan. Tuh dulu pernah berenang di situ. Kita terus guys mau ke Lewihejo. Lewihejo. Lewat. Ini kayaknya batuan andesitik nih guys. Aduh. Nih kelihatannya formasi batuan gunung api guys. Tuh guys, curug dari bawah guys, kelihatan ya. Suara jangkrik guys. Aduh, indahnya. Wow, Lewihejo guys di bawah guys. Ini parkiran motor atas nih. Iya. Yeah. Suaranya.
Siapa namanya, Kang? Nanda. Biar masuk YouTube, Nanda. Tinggal di sini? Enggak, tinggal di Gunung Padang, ini masih mau mengarah ngalirin jalan. Oh, enggak guide. Kalau ke Cibaliung? Nah, kalau Cibaliung berapa menit dari sini jalan? Setengah jam. Kalau Lewiliuk? Lewiliuk kah? 10 menit juga kan ini. Lewiliuk 10 menit kah dari parkiran akhir ya? Ini ya parkiran terakhir ya, ya tadi. Oh, barongnya ditutup, guys. Masih pagi ya. Barong Lewiliuk. Lewiciung. Baliung itu beda lagi. Oh, beda. Ada di tiketnya juga. Dua lokasi bayarin. Oke. Nanjak, guys. Kita lebih cepet ke Lewiliuk. Kalau penasaran lah ke Curug Baliung aja. Curug Barong. Enggak kelihatan. Nih, banyak singkapan ini, guys. Batuan andesitik. Ini batuan beku, guys. Igneous rock. Wah, bagus guys pemandangannya. Di bawahnya ini Curug Barong ya. Curug Barong guys di situ guys. Dah udah tuh. Ada merahnya mak? Ada. Ya, sambil mundur. Wah, nih kameramennya ganti sama Kang siapa? Andian ya? Nanda. Nanda. Orang Gunung Pancar. Lagi tour guide? Iya. Oh, from Bogor ya? Iya. Oh, ini udah nyampe nak? Ya, baru sampai Lewiliuk. Cuman baru tiket. Langsung lebih cepet Lewiliuk kita lihat ya. Cepet. Di sini sama kopi atasnya lagi. Oh, jadi tapi jalannya laut dalam. Hah, nggak boleh berenang tanpa pelampung. Ya maksih ya, kalau misalkan nggak bisa berenang yang maksih di tengahnya, ya dalam aja di pinggirnya aja. Oke. Kakak mau bawa pelampung? Ya gitu, seperti yang Anda dengar. Kolamnya dalam jadi. Ya pokoknya kita kalau misalnya lagi jalan-jalan atau apa, nggak usah sok ngide gitu. Demi konten atau apa gitu. Ingat yang paling penting adalah nyawa kita. Jadi kayak kalau jalan-jalan ya udah yang kayak biasa-biasa aja gitu. Kayak boleh all out buat konten tapi kayak be careful. Nih, turunan guys mau ke Lewiliuk. Sebelumnya masuk Lewi Cepet ya. Nyampe guys, Lewi Cepet. Dari aliran Lewi Cepet. Dari bawah baru. Wah, lintas sungai guys. Sungainya jernih. Mantap guys. So, jernih guys. Nah. Toilet komplit. Ada toilet juga ya. 2000. Komplit guys. Enggak loh. Ini lo cepetnya. Enggak. Mana? Ini cepet. Ih. Lewiliuk mah ke atas ya. Oh, ke arah situ. Lewi cepet. Ini lewi cepetnya guys. Oh, rame. Bagus. Gimana kak? Mantap tuh. Bener-bener kecepet. Guys, enak nih berenang. Kak, berenang dulu yuk. Kak, berenang dulu. Boleh. Da, Nanda, boleh berenang sini kan? Gak apa-apa sih itu berenang. Oke guys, tolong di subscribe Ngiri Traveler. Cus. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini supaya
bapak saya semangat buat melanjutkan membuat videonya. Terima kasih.